Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak truk yang akan berbelok di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat, Senin malam. Kerasnya benturan membuat korban tewas ketika, menurut sopir truk, kejadian terjadi saat truk yang dikemudikannya akan menyeberangi jalan dari arah jalan desa ke jalur utama Pantura. Saat sedang menunggu arus kendaraan, tiba-tiba bagian belakang truk ditabrak oleh sepeda motor yang melaju kencang. Tugas kepolisian yang menangani kejadian juga sulit mengidentifikasi korban karena tidak adanya identitas jelas yang dibawa oleh korban. Kita menyeberang, udah nyebrang, udah posisi nyebrang, kita nungguin mobil dari arah Jakarta ke Jawa, itu kan udah lama, sekitar ada seberapa jam karena mobil dari sana banyak antri. Tahu-tahu ini jeger aja, karena kita udah berhenti lama itu kota segitiga kita udah pasang, gitu. Karena banyak mobil, saya udah langsung jeger aja nabrak. Kenceng ya? Kenceng, Pak. Saya nggak tahu gimana kejadiannya, dia bisa nabrak itu, tahunya ada yang nabrak aja.